Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Aceh meninjau lokasi banjir di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa 19 Mei 2020. Dalam kunjungan kerja tersebut, PLT Gubernur Nova Iriansyah menyerahkan langsung bantuan pemerintah Aceh kepada masyarakat terdampak banjir. Bupati Aceh Tamiang Mursil dalam laporannya kepada Forkopimda Aceh mengatakan, hujan lebat di hulu sungai Tamiang telah membuat beberapa desa di Kecamatan Bendahara dilanda banjir kiriman. Di antara desa yang tergenang banjir adalah Teluk Kemiri, Teluk Kepayang, Teluk Halban, dan Teluk Pakam. Semua desa itu berada di pemukiman Bendahara Hilir, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. Nova yang didampingi Ketua DPR Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Wakajati Aceh, dan Kadis Sosial Aceh kemudian meninjau langsung aliran sungai Tamiang yang bermuara ke Selat Melaka tersebut. Meski di tengah musibah, Nova Iriansyah mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Hal itu sangat penting untuk memutus mata rantai virus corona. Provinsi Aceh, kata Nova, memang tercatat sebagai daerah dengan kasus terendah di Indonesia. Namun demikian, kewaspadaan masyarakat tidak boleh kendor, sehingga angka kasus tidak bertambah.